شكرا يا ربي شكرا. أستاذ bagaimana caranya kita menyikapi tentang banyak aliran-aliran dalam Islam? Mereka ada yang mengatakan aliran mereka ada yang mengikut sunnah Nabi, ada juga yang mengatakan aliran mereka yang mengikut sunnah aliran ini. Orang yang sudah naik bis, dia tidak pusing dengan bis lain. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Naik apa? Naik Garuda. Dia tak pusing dengan Batik Air, Lion, tak pusing. Yang bingung itu orang yang tak tahu dia naik apa. Itu yang bingung. Kau naik apa? Saya naik Lion. Kamu? Saya naik Lion. Setelah ketemu, oh sama ternyata. Maka pastikan Anda berada di pesawat. Insya Allah pesawat apapun. Kau mau naik helikopter, mau naik apa. Yang penting sama-sama ke Jakarta. Yang bingung itu kalau satu ke Papua, itu baru salah. Jangan penting, ini jalan. Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Salafi, Perti, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Walad, Waton. Ini jalan. Jalan, ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, manhaj, pemahaman, keagamaan. Bukan agama, bagaimana memahami. Bagus-bagus semua itu. FPI, HTI, macam-macam. Ustadz kemarin waktu penggalangan dana PKS hadir ya. Ustadz udah masuk PKS ya. Kemarin acara HTI, Ustadz ikut HTI ya. Kemarin acara ijtima tabligh di Kubang, Ustadz hadir juga. Sebetulnya Ustadz ini apa pesawatnya? Saya naik pesawat semua yang ke Jakarta. Hanya pesawat ke Jakarta yang saya naik. Tapi pesawat yang ke Papua saya tak naik. Karena saya tak siap pakai koteka. Apa hukum menabung bunganya diambil untuk keperluan umum, bukan untuk pribadi? Kalau bapak ibu nabung di bank konvensional, duitnya bunganya dapat, maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, sekolah MDA, yang dinikmati orang banyak. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah ambil bunga nih Pak Ustaz. Berapa bunganya? 50 ribu. Kalau 5 juta saya istikharah dulu Pak Ustaz. Berapa lama hari bermukim kita safar sehingga bisa sholat qasar? 4 hari 4 malam. Buka al-fiqhul islami wa adilatuh. 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Ini saya misal mau berangkat hari ini Sabtu. Mau kemana? 4 hari 4 malam. Ahad, Senin, Selasa. Pulang hari Rabu. Maka selama di perjalanan itu berjamak qasar.